Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga terima kasih diucapkan kepada anda yang terus setia bersama kami di Ruang Udara Radio Institute Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah kembali kita untuk waktu ini yang meneruskan perkongsian kita melalui rancangan Islam Agamaku. InsyaAllah sekali lagi nampaknya pada hari ini kita kembali bertemu bersama dengan seorang lagi tetamu saya yang telah pun berada di studio. Saya ucapkan terima kasih dan juga berbesar hati dapat bertemu dengan Puan Farah Lo Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya? Sihat walafiat. Alhamdulillah. Boleh saya panggil Sis Farah saja? Ay, boleh. Tak ada masalah. Dan yang paling gembira, saya betul-betul dapat bertemu dengan DJ Nick. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Terima kasih juga kan. Ya. InsyaAllah. Dan untuk rancangan Islam Agama kepada hari ini, kita nak berkongsi dengan sahabat-sahabat pendengar. Nampaknya sekali lagi kita bertuah sebenarnya. Dapat kita insyaAllah berkongsi pengalaman, perjalanan sebenarnya bagaimana Sis Farah kan memeluk ajaran agama Islam, diberi hidayah kemudian istiqamah sebagai seorang muslimah insyaAllah. Jadi saya kira sebelum kita berkongsi lebih panjang lebar lagi kan, nak tahu journey ataupun perjalanan hidup Sis Farah, insyaAllah mungkin Sis Farah dapat kongsikan dengan kita semua tentang biodata ataupun latar belakang diri untuk sesi ta'aruf di awal ini, silakan. Assalamualaikum. Saya berasal daripada sebuah keluarga Chinese, Hainanese yang terdiri daripada my father, mak dengan empat adik beradik. Keluarga memang asal very strong Buddhist lah. Tapi pada diri saya bersekolah di sekolah di Ipoh, sekolah raja perempuan. Pendidikan saya bermula di Ipoh. Kawan-kawan sekolah saya semua kebanyakannya kawan yang bangsa Melayu. Okey. Cuma dalam kelas saya tu dari sekolah rendah sampai sekolah menengah, kelas belajar saya tu hanya saya seorang Chinese atau seorang dua Chinese. So bila time sesi kelas agama, kadang-kadang kita diminta, bukan kata diminta lah, macam tak sesuai je kita keluar. Sampai saya mempunyai kalangan sahabat Melayu yang selalu share dengan saya tentang agama Islam. Bila masuk sekolah menengah, saya bermula bergaul dengan pertubuhan Kristian. Saya minat kepada arah Kristian. So saya dari situ saya belajar tentang Kristian. Lepas tu saya terus menerima Kristian sebagai agama saya. So kawan sekolah saya, saya masih ingat lagi kawan sekolah saya ni, dia tiap-tiap hari dia tak jemur, Islam tu bagus, Islam tu bagus. Tetap Kristian tu bagus, Kristian tu bagus. Kemudian dari situ saya kita tak nak bertengkar tentang itu. So, saya meneruskan perjalanan hidup saya. Kemudian habis sekolah, saya melanjutkan pekerjaan saya di bidang perhotelan. Saya minat memasak. So saya dapat tawaran kerja di hotel, dan saya bekerja di hotel ni selama 3 tahun, dan saya dapat seorang ketua chef yang dia tengok passion saya kepada makanan ya. Tapi dari awal perlahiran dari sampai ke sekarang, keluarga saya tidak mengamalkan makanan daging khinzir ya. Tak makan, memang tak makan. Jadi saya tak pernah tahu atau rasa benda itu. So sampai saya kerja hotel pun, saya lebih kepada makanan berbentuk pastry dan makanan halal. Kemudian saya dapat tawaran lagi melanjutkan pekerjaan saya ke di chain hotel di US. Saya di US selama dah hampir 25 tahun. Ya, di sana selama 5 tahun bermacam-macam saya melalui perjalanan hidup lah. Di sana saya memang setiap Ahad saya tak kira, saya akan menghadiri gereja punya percakapan semua itu. Sampai akhir-akhir untuk visa saya, setiap kali bos saya, visa saya setiap kali 10 tahun akan di renew kan. So board manager saya tanya, so and so, dia kata you punya visa dah nak diakhiri, you nak renew ke tak? Dia kata saya fikir-fikir, okeylah saya nak balik Malaysia dulu. So saya masih ingat lagi hari itu ada satu event ya, pre-Christmas punya event. Saya bekerja sampai lewat malam. Lewat malam tu memang penat, dan saya tak
tak boleh fikir apa, habis di kerja di belakang di dapur, saya balik saya nak tidur saja. Saya tidur dan saya dengar azan di telinga saya. Macam orang pasang radio di telinga saya. Saya terbangun, saya tak bangun, dia akan ulang-ulang sampai saya bangun, saya duduk, baru dia habis. Dia saya tidur. Saya kata besok saya nak pergi tanya ya, Arab mana yang nyanyi azan lagu ni, saya kata. Masa itu saya tak tahu dah azan gitu. Lepas tu mimpi datang. Bila azan dah lepas, saya sambung tidur, mimpi datang ialah saya nampak air terjun. Air terjun di belakang dan ada seorang, saya tak nampak muka dia, dia pegang tasbih, dia baca-baca apa, saya tak tahu masa itu. Kemudian benda ni berlanjutan 7 hari. 7 hari, bila saya cek balik masa yang saya tidur tu, sama dengan waktu Malaysia ialah waktu subuh. 5:50 waktu subuh. Kemudian saya jadi rasa takut. Benda ni berlaku di US ya? Yes, di US. Di mana saya di Florida, Miami, Florida. Yang mana tak ada masjid, tak ada surau. Kalau kita nak ke masjid, kena memandu kereta 5 jam ke Orlando. So saya tanya front office ya, saya tanya staff di sana ya. Is there any Arabians or anybody that Islamic is staying in this hotel? I said no, I've been hearing this kind of sounds keep coming to my ears for the 7 days. Seven days, I said. Then saya kata, ini macam ni, saya ada penyakit ke? Until I jumpa dengan my GM, say I'm sorry, Mr. So-and-so, I need to meet up with a psychiatrist doctor. Something is playing in my mind, kata. So until then I met up dengan kemudian I satu berjumpa dengan seorang Malaysian ya, from Malaysia, Malaysian. He is some from mix of Muslim dengan Indian and Chinese ya. So I was sharing dengan dia that, hey, you know, this is in Islamic we call it hidayah. Oh, I'm sorry, I only know hidayah as a name, I don't know what is that, I kata. So dia kata, no, you have to really recall back what is happening, kata. Then bila I recall back, he said, come, are you sure it's been 7 days? I said, yeah. Oh my goodness, he said, you really need to meet up with somebody that is Islamic. I said, no, I'm very sure there is an Arabian in this hotel, you know, because those Arabian is the person who will sing this kind of songs. Hey, that's not called songs, it's called azan, you see. I say, I'm sorry, I only know songs because as a Christians, as a strong Christians, we always praise the Lord. He said, hey, you don't praise the Lord, you praise to Allah, they kata. So I tak mau argue, and then I receive a call that from my family that my father is very getting the heart problem, kata. So saya ambil keputusan pulang ke Malaysia. Bila saya pulang ke Malaysia, saya tak balik terus ke ke keluarga di Perak ya. Saya stay di KL. Saya stay di KL, saya tidur di hotel di hotel. Sama juga insiden berlaku. Malam pertama, kedua, ketiga. Then saya jalan keliling, saya rasa masjid, saya rasa kena dah luar daripada kawasan itu. Walaupun masjid dia memang jauh nak dengar azan dekat telinga. So kebetulan saya jumpa dengan satu kakak ini, ialah ex-kelit masa di hotel ni. Saya jumpa dengan dia, saya bersembang dengan dia. Dia dengan air mata mengalir, dia kata, I kena bawa you jumpa seorang ustaz. Alamak, saya kata, ustaz yang pakai kopiah-kopiah ke? Bukan semua ustaz pakai kopiah, dia kata. Tapi I nak bawa you jumpa ustaz dengan ustazah ini, dia kata. So saya kata, okeylah, saya kata, saya jumpa. Saya jumpa dengan ustazah ini, saya bercerita. So dia kata, dia pun telopon dan tenganga tengok saya, dia kata. Kata, iyalah, dia kata, saya kata, saya nak jumpa doktor lah. Saya kata, saya tak boleh tahan dengan benda ni. And then along the few days, ada macam-macam perkara berlaku. Yang saya nampak, ini dah tak betul ni, kata. Tapi on the same time, saya masih attend ke church ya. Dekat KL, saya attend church. Tapi saya masuk church, lain bunyi yang saya dengar. Then saya rasa, ini mungkin jet lag lah. Kemudian malam itu saya pergi ke Hard Rock Cafe ya.
This is my very experience yang saya tak sangka. Mm-hmm. Saya masuk ke Harrod Cafe. Mm-hmm. You imagine, I masuk Harrod Cafe, saya dengar orang yang tengah rock band nyanyi dengan heavy metal, tapi saya dengar lagu nasyid. Mm-hmm. Saya tanya kawan bartender tu, apa halnya, kenapa Harrod Cafe nak jemput kumpulan nasyid datang menyanyi? Dia look at me, akak, saya rasa akak jangan dekat sini dah, dia kata. Tapi saya tak minum, saya tak minum alkohol semua kan. Dan saya keluar balik, sengaja saya masuk balik. Dia ulang balik lagu nasyid. Alamak, saya kata saya ni dah berpenyakit ini, saya kata. So saya keluar balik, saya kata okay, saya nak balik ke keluarga, saya nak jumpa keluarga lah. Saya balik keluarga. And then saya balik ke keluarga, saya jumpa keluarga saya. Tapi saya bila mereka ada sepupu yang ajak makan semua, mereka ada meminta makanan yang tak halal, saya rasa tak selesa. Saya rasa macam tak selesa, and then saya is macam tak selesa. So finally I pergi jumpa satu ustaz lah, ustazah kan. Apa yang perlu saya buat, saya kata kat dia. Dia kata kalau berkali-kali dia kata akak kena tanya, jawapan yang akan keluar ialah itu hidayah kena memeluk Islam, dia kata. Tapi ia akan jadi satu kontroversi, dia akan jadi kontroversi because we are from a Chinese fam background kan, dia kata. So saya kata tak apa, saya boleh terima, saya kata. Tapi sebelum saya terima, saya nak satu sesuatu yang boleh meyakinkan saya, saya kata. Saya tak boleh terus terima benda macam ini kan. Saya kata apa yang Kak rasa boleh meyakinkan. Saya kata boleh tak saya pinjam baca, macam Kristen kita Holy Bible kan. Boleh tak saya pinjam Quran, sebab saya tahu Quran itu ya satu buku yang amat suci. Boleh tak saya bincang hanya untuk membaca buat perbandingan, saya kata. Dan dia kata okey, dan saya baca semua. Dan satu minggu kemudian saya balik jumpa dia. Saya pulangkan Quran itu. Saya kata, dia tanya saya, nampak perbezaan? Ya, saya amat nampak perbezaan antara agama Kristian dengan agama Islam. So dia kata boleh saya tahu perbezaan tu? Kata kalau nak cakap itu jadi kontroversi, saya kata. Dia kata tak, itu untuk pengetahuan diri saya, dia kata. Sebab mungkin ramai yang tak arif tentang itu. So saya kata okeylah, saya nampak Islam dengan Kristian memang jauh beza, saya kata. Kristian menganggap Nabi Isa itu ialah Tuhan. Padahal dalam Islam Nabi Muhammad itu ialah pesuruh. Kita mengabaikan orang yang mencipta Nabi itu. Allahu Azim, dia kata. So sekarang macam mana, saya kata. Saya bersedia, saya kata. Tapi saya nak mengucap syahadah itu di Ipoh, sebab itu tempat lahir saya, saya kata. Saya balik ke Ipoh dan saya tak cakap dengan keluarga apa-apa. Cuma mereka rasa saya sudah rasa pelik. Saya tak pakai pakai skirt. Saya dah mula pakai baju labo, seluar labo. Sebab itu yang perkara pertama saya kena bertukar. Dan saya sendiri pergi cari pejabat agama, yang mana saya kena ulang alik pejabat agama sebab saya tak tahu nak cari siapa untuk mengucap. Masa tu perbezaan pada diri Sister Farah kan, berapa lama agaknya ambil masa tu? Dalam masa 14 hari saja. 14 hari. Dengan agama Kristian yang saya dah menganut selama 40 tahun. Ya. 14 hari itu saya boleh rasa bila dengar azan, wah, saya rasa macam segala problem saya ke apa boleh hilang. So bila saya mengucap, ialah sesuatu yang amat indah. Masa tu, masa dekat Ipoh. Masa di Ipoh, saya menerima Islam saya di Ipoh. Saya rasa sesuatu yang indah. Dan saya rasa cuaca pun sedap, di pejabat tu pun sedap. Dan kehadiran orang-orang saya tak kenali. Orang tak kenal pun dari tingkat bawah dia, ada orang ucap tu, dia orang naik. Masa tu Sis Farah pergi seorang ataupun ditemani ada kawan-kawan? Saya tak ada sesiapa sini. Sebab saya pergi seorang sebab saya rasa sama ada saya nak menerima ke tak terima lagi, saya tak pasti. Tapi bila saya pergi sana, saya dikelilingi orang yang tak mengenali, orang yang memeluk saya, orang yang menangis gembira, orang yang sampai yang ustaz pun menangis. Ada alamak, saya kata. Jadi saya rasa
Islam itu memang untuk saya. Sebab melihatkan orang yang melihat kita menerima Islam itu dengan begitu. Dan hari yang saya terima Islam, hari saya terus menukar diri saya. Saya sesuatu yang sangat kata syahdu kan pada saat itu. Mungkin Sis Farah dapat kongsikan dengan kita apa agaknya. Mungkin dah kongsikan tadi kan, rasa gembira, rasa tenang. Tapi perjalanan mengucap syahadah pada saat melafazkan syahadah tu agaknya, apa perasaan ketika itu? Semasa saya nak mengucap tu, saya rasa walaupun segala kesusahan, kesalahan, tidak taat kepada keluarga ke, kepada apa ke, saya dapat mendengar yang segala kesalahanmu diampuni. Dan dikata perjalanan ini akan membawa kamu kepada sesuatu level yang lain. Jadi dulu saya agak, saya orang yang sombong. Jadi saya sombong, saya tak menerima pandangan orang. Saya rasa semua orang tak secedik kita. And then kita rasa macam saya dari balik dari overseas kan. Who are you kata. Tapi bila saya mengucap, saya rasa walaupun makcik yang membuat kuih karipap pun, saya akan tanya, makcik, karipap ini kalau nak lebih sedap macam mana? Mereka akan bagi tip. Tapi dulu kita, you jual ke tepi jalan. Tapi itu satu persepsi yang bagi pada saya ialah saya mempunyai keyakinan. Memang perjalanan sebagai seorang revert Islam bukan senang. Macam-macam kami menerima. Kita di tengah tau. Saya kata minta maaf lah kalau ada yang terasa kan. Orang Melayu anggap kita Cina masuk Islam because kita nak mendapatkan keistimewaan yang diberi orang Melayu. Orang Cina rasa kita masuk Islam ni tak ada kerja, cari kerja. Nama yang seperti keluarga saya sendiri, keluarga saya tak terima. Saya disisihkan selama 7-8 tahun. Sampai sekarang saya tak jumpa keluarga saya. Mak saya dengan kakak, pakak saya dengan abang, bapak saya, dia rasa marah. Sebab dia kata nama yang saya bagi tu kenapa dia nak tukar. Padahal dia tak, saya tak tukar pun, saya cuma menambah nama di depan sahaja. Nama family masih ada. Dan cuma itu saja. Saya, dan cukup menarik kan, Sis kata selepas Sister Farah melafazkan syahadah, Sister Farah dengan penuh kekuatan dalam diri mahu telah pun bersedia menukar kepercayaan. Betul. Keyakinan hanya Allah yang satu yang kita sembah. Betul. Kita akan kongsikan insyaAllah selepas ini. Masa tu pada usia berapa melafazkan syahadah? 44 tahun. Umur saya 44 baru saya dipilih memilih Islam yang saya rasa. Tapi terlalu dah lama sangat tunggu ya baru saya rasa macam itu. Alhamdulillah. InsyaAllah kita nak kongsi lebih banyak lagi bersama dengan Sis Farah seperti sahabat-sahabat kita yang lain kan, tentu berhadapan dengan dugaan, cabaran kan. Tapi apapun cubaan dan juga cabaran itu sesuatu yang sangat manis sebenarnya. Betul. Kerana hidup ini kalau tidak ada cabaran dan dugaan, tidak ada nilai sebenarnya dalam kehidupan kita kan. Betul. Kerana itu semua akan mematangkan diri kita dan juga akan mendekatkan diri kita dengan Allah SWT kan, Sis. Betul. Kita akan berehat seketika, kita akan kembali selepas bersama kami kembali bertemu untuk waktu ini insyaAllah menerusi rancangan Islam Agamaku bersama dengan Puan Farah Lau Abdullah ataupun saya panggil Sister Farah saja lain. InsyaAllah cukup menarik sebenarnya perkongsian yang dikongsikan bersama kita sebentar tadi, bagaimana perjalanan yang cukup panjang dalam kehidupan Sister Farah kan, bertukar agama, dua agama sebenarnya kan, daripada agama Buddhis bertukar kepada Kristian dan seterusnya ketiga sebenarnya. Dan akhirnya insyaAllah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan saya kira sesuatu yang sangat istimewa sebab kelihatan seperti satu anugerah. Sebab ramai juga kita dengarkan perkongsian sahabat-sahabat yang lain, mereka mencari sebenarnya, mencari barulah bertemu dengan ajaran agama Islam. Tetapi untuk Sis Farah, Allah Subhanahu Wa Taala sangat sayang kerana dia menganugerahkan dalam mimpi melalui pendengaran. Mungkin pada ketika itu juga Sis Farah ada mencari tentang agama Islam pada semasa berada di US tu. Selalunya saya agak hairan ya dengan orang Arab. Walaupun setiap kali mereka tengok what time, dia akan
ada kalau ada ambil kopiah dia ke atau dengan kapek. Saya maksud saya kenapa mereka nak pegang mini kapek tu? Tapi saya tak tahu itu sebenarnya sejadah. Dan dengan sama ada yang saya menarik pandangan saya ialah mereka bersolat tak kira di mana. Terus bentang tikar di depan lobi ke di jalan di depan ke mereka terus kenapa ada open air pun boleh ke, bukan ke patut. Then I just tanya kan masa itu, oh begini begini, dia kata it's time for us to pray, it should be the time for us to do something for him, dia kata. Oh okay. Then yang betul-betul saya balik dan saya mencari apa itu Islam, saya ada tengok dalam laptop saya semua. Tapi still saya tak faham sebab saya tak ada sesiapa yang nak bertanya. Keliling saya semua orang yang beragama Kristian. Sampai saya balik ke sini, saya ambil masa satu minggu betul-betul saya taruh ni, saya pergi cari cari maklumat, tanya apa itu, apa ini, pergi masjid saya tanya. Memang saya dapat info lah. Sebab tiap kali saya tanya ada ustazah-ustazah ini ke, dia akan bagi saya satu explanation yang memuaskan saya. Tapi saya masih teragak-agak, saya rasa macam takut saja, ini dah berapa tahun Kristian nak tukar agama lagi, saya kata. So baloi ke, saya kata. And then am I ready untuk berhijab ke semua? So macam yang paling penting pada saya tanya ialah berpuasa. Oh saya kata, saya ni jenis suka makan, saya kata. 30 hari nak berpuasa 8 jam, saya kata. Macam mana ni nak tahan, saya kata. Wajib ke? So ustaz yang memberi itu wajib, itu dalam rukun Islam. Tapi kita taklah suruh you macam ikut apa yang orang dah berpuluh-puluh tahun Islam, dia kata. So macam mana saya nak tahannya? Kadang-kadang memanglah ialah berpuluh tahun kita tak pernah berpuasa. Saya amat menarik perhatian saya ialah cara ustazah ni memberi penjelasan. Dia kata macam ini, dia kata apa akak buat ialah bangun sahur juga, bangun sahur, makan semua cepat-cepat sebelum waktu subuh tu habis, sebelum insaf tu habis makan, lepas tu solat subuh. Dah lepas solat subuh tu tak boleh makan apa-apa dah, tahu, dia kata. Tunggu sabar, tunggu sampai waktu Zuhur, dia kata. Kalau waktu Zuhur betul-betul tak dapat menahan kelaparan dahaga, tak apa, sister buka puasa, dia kata. Sebab Allah dah nampak, dia kata. Sebab baru satu hari jadi baru yang satu hari ke dua hari jadi seorang Muslim, dia kata. Okay, dah buka, dah tak payah puasa dah. Itu maksudnya dah buka puasa. Keesokan harinya benda yang sama sis buat. Lepas Zuhur tu boleh tahan ke? Tahan lagi. Okey, sambung ke asar. Asar boleh tahan? Tak tahan. Memang saya tak tahan. Hari pertama saya puasa, Zuhur saya buka puasa. Malunya saya. Lepas tu hari kedua dah pukul 3 lebih, pukul nak masuk pukul 4, perut saya berbunyi-bunyi lah dengan dahaganya. Saya call ustazah, kata, alah perut bunyi, tak apa, dia kata, dah nak asah dah, dia kata, tunggu, dia kata. Lepas asah dia buka. Okay, hari ketiga dia kata cuba, hari ketiga pun sampai asah. Tapi hari keempat saya betul-betul kata, oh saya bila saya doa, saya minta jangan bagi saya buka puasa tu, belum orang lain buka puasa, saya kata. Lepas tu syukur alhamdulillah saya dapat sampai tunggu sampai maghrib. Hari keempat saya sampai maghrib, saya baru buka puasa bersama-sama dengan kawan ke mana-mana tau. Jadi kan saya syukur alhamdulillah saya dapat menunaikan itu sampai ke hari ini, alhamdulillah. Jadi saya rasa dari segi berpuasa itu memang sesuatu cabaran yang ramai yang saya berkongsi dengan yang baru memeluk Islam tu. Memang cabaran berpuasa. Puasa itu sesuatu yang mereka tak dapat
risau tak dapat menunaikan tanggungjawab. Mm-hmm. So saya share cara saya dengan mereka. Mm-hmm. Dan alhamdulillah ada juga yang berikut dan terus mereka boleh sampai ke hari ini. Mm-hmm. Dan saya rasa sesuatu kejayaan dalam Islam memberi dakwah supaya kita mengikut apa mm-hmm. itu puasa. So yeah. bila setengah orang dia akan mempelikkan, "Oh ni bodoh lah nak puasa buat apa mm-hmm. ya? Kerja-kerja makan." So saya tak nak cakap banyak sebab saya rasa mm-hmm. kita tunjuk pada mereka, cakap bergaduh tak perlu. Mm-hmm. Kita buat apa yang baik sebagai seorang dari reward sebagai Islam, kita tunjuk perubahan. Mm-hmm. Dan jadi sekarang saya rasa lebih ramai orang menghormati kita yang reward sebagai Islam mm-hmm. daripada mempelekehkan cara kita. Mm-hmm. Dan saya memang saya pada saya puasa ialah sesuatu selain daripada boleh detox badan mm-hmm. yeah. kita boleh mempelajari dulu Nabi kenapa macam mm-hmm. ini mm-hmm. rupanya begini mm-hmm. tapi nikmat itu ada di situ saya Dan kalau kita bercakap, sebenarnya banyak saya nak tanya dengan sis kan, perkongsian sangat menarik. Kalau kita bercakap tentang cabaran, dugaan yang sis lalui kan, setelah bergelar, kalau tadi kan sis kata memang keluarga tidak menerima lah kerana mereka seorang pengamal Buddhis, ajaran Buddhis yang sangat kuat kan. Ya, betul. Mungkin sis dapat kongsikan dengan kita. Okay, saya sebenarnya ramai orang tanya saya tentang penerimaan keluarga ya. Saya ada bagi tahu seperti tadi saya cakap dengan DJ Nick kata, "Oh, saya tak nak mengaikan keluarga." Tapi saya rasa perkongsian ini untuk kiranya kadang-kadang yang mendengar kefahaman Islam ni tak semestinya yang dah Islam. Masa sekarang banyak non-Muslim menerima ya, dan mendengar. Pada saya sebenarnya kan kita tak ada perubahan apa-apa. Ikatan dan keluarga itu sepatutnya memang kuat. Okay. Dan macam keluarga saya dia orang yang mereka ialah orang yang pure Buddhism, keluarga yang mengamalkan ajaran turun-temurun. Bila kita sebagai kita menerima Islam, kadang-kadang pada saya berhijab itu ialah sesuatu supaya kita tidak dia sesuatu perubahan yang membawa kebaikan. Jadi macam keluarga saya dia tak terima, mereka amat marah, dia kata dia tak faham kenapa saya kena menambah nama di depan. Dengan tapi saya kata, bila saya explain, saya kata menambah nama di depan supaya boleh memberi satu perbezaan, orang faham kata dan nama saya Nur Farah ini bermaksud kegembiraan dan keceriaan. So saya kata saya letak nama bukan kerana saya nak nama Farah tu nama artis ke apa, tak. Saya nama ni saya dibeli seorang ustaz kepada saya. Guna nama Farah tambah no di depan. No cahaya, Farah keceriaan itu. So dia kata nanti susahlah, tak boleh makan ini, tak boleh makan itu. Saya semua benda nak semayang semua tak boleh makan. Saya kata tak apa, saya kata keluarga sambut tahun baru Cina, saya kata saya boleh sama-sama sambut. Dan apa saja function untuk saya boleh attend, cuma kepulang untuk menjamah ke tak terpulang kepada saya sendiri, saya kata sebab saya tak nak adakan satu perbezaan. Kita Islam tak boleh pergi orang sambut raya Cina ke festival kuih bulan ke apa, so mereka tak boleh terima. Saya punya keluarga tak boleh terima. Mereka terus memang sisihkan saya. Sampai hari ini saya masih berusaha. Tapi mereka advertise di surat khabar memutuskan hubungan dengan saya. Dan sampai kakak saya dia sanggup pindah daripada kawasan perumahan tu. Sampai hari ini saya tak jumpa mereka. Tapi saya rasa tak apalah, saya kata suami saya ialah orang yang paling support saya. Suami saya dia dalam bab agama dia memang tegas dengan saya. Jadi dalam pemakanan dia bukan kata ini tak boleh. Saya sambut Hari Raya Cina dengan suami. Bila Raya Cina saya akan buat open house di rumah saya, decorate rumah saya macam perayaan Cina. Dan juga saya menjemput yang reward sister yang macam keadaan saya keluarga tak terima. Mereka datang rumah saya sama-sama sambut Raya Cina. Kita nak memberi education ya. Yang walaupun Islam kita masih boleh attend father birthday ke mak birthday ke anything. Tapi my family dia sampai saya sujud, saya merayu, saya menangis, still dia mereka tak boleh. Dia kata
Kalau nak jadi orang Melayu, you pergi jadi orang Melayu. Mungkin salah faham kat situ kan, yes, sis? Yes. Saya kata saya bukan jadi orang Melayu. Saya kata Islam untuk semua, saya kata. Tak adalah, kita bukan Islam ni, kata. Family saya kata. So, sampai saya, saya macam mana saya Melayu pun, mereka tolak saya keluar dari rumah, dia tutup pintu, saya tak boleh masuk. So, saya pun tak apalah, saya bawa diri saya lah, saya kata. So, masa tu kan macam mana sis mendapat kekuatan? Ada tak perasaan tu kadang berbolak-balik dan sebagainya? Oh, memang. Saya diberi pilihan, ya. Sebab masa itu, okay, masa itu kita, saya ada kad Islam saja, tapi IC saya tak tukar. Saya, saya tahu, saya dapat tahu yang kalau saya nak convert balik ke agama keluarga, saya kat, tak ada masalah sebab kita punya pendaftaran tak ditukar, ya. Tapi satu suara kat telinga, memang saya nak kelah-kelah saya buka, saya tahu saya nak kelah saya tinggalkan telekong tulung semua, saya masuk family. Tapi suara satu bagi tahu pada saya, dia kata, kamu anak saya, dia kata. Saya akan memberi perlindungan dan menerak cahaya jalan kamu, saya akan buka, saya akan bagi cahaya tu untuk kamu berjalan. Okay. Kita bukan bukannya disuruh kamu membuang keluarga, tapi stay apa tu, kukuhkan diri, pendirian diri, perjalanan kamu, keluarga akan datang kemudian. So saya pun antara macam mana, saya panggil kakak keluarga saya, buka pintu saya nak masuk sebab dah lewat malam pukul 11:30, tapi tak ada sesiapa yang menerima. Saya ambil beg saya, saya jalan kaki, saya pergi ke satu masjid, saya pergi masjid itu, saya berteduh di masjid itu. So di masjid itu, saya masjid itu, saya tak, saya tak fikir benda lain, saya kata besok baru saya nak tahu apa yang saya nak buat. Saya kata tak apalah, masa saya kerja di luar negeri, pengiriman wang saya kembali ke negara sini ialah melalui kepada kakak saya, ya. Kakak saya adalah seorang kakak yang amat baik. Memang dia baik. Dia tak pen, dia amat sayang adik-beradik. Tapi dia kata saya melukakan hati dia. Jadi segala kewangan saya ada dengan dia. Bila saya balik pertama, perkara pertama ialah dia kata saya nak pulangkan kewangan tu kepada kamu, ya. Dia kata nak pergi bank semua, settlekan semua. Tapi saya pula, oh, saya kena ke masjid, bersolat semua. Jadi saya tak sempat nak settle dengan dia. Bila mereka dapat tahu tu, dia cuma berkata segala itu bukan kepunyaan kamu dah, dia kata. So saya kata okeylah, saya terima. Dan saya terus, bila saya saya tak, saya kata dalam poket pun tinggal berapa puluh ringgit aja, saya kata. Tapi saya pergi kat masa saya, besok pagi tu dah subuh tu, saya sampai masjid tu dah tengah malam. Saya bermalam di masjid tu, kemudian saya tunggu sampai saya nampak orang bersolat, ya. Kata nak pergi ke mana, nak berhijrah ke mana. Dan telinga saya terdengar pergi ke Langkawi, kata. Ke Langkawi, kata. Tak apalah, ke Langkawi mungkin sesuatu di sana, ya. Bila saya tunggu orang lalu-lalang ni, tak berani minta. Tak, kita ni dekat masjid nak minta duit dengan orang macam malu, kan. So saya kata, saya tunggu sampai ada satu pakcik tu, saya minta, saya tak boleh tak, saya minta kan, pakcik, saya kata, boleh tak saya nak minta pinjam duit, saya kata. Dia pandang saya, dia kata, tunggu sekejap, saya nak panggil orang rumah, dia kata. Suami isteri ni, saya, dia nampak saya dengan beg, dengan tu, dia tak tanya banyak, dia kata apa yang kita boleh tolong, dia kata. So saya kata, saya nak beli satu tiket bas ke Langkawi sahaja, saya kata. Dia kata tak ada bas, tiket bas ke Langkawi, cuma boleh berhenti di di Alok Star je. Tak apa, dia kata, apa-apa kita boleh makan dulu semua, sebab bas nak beli berjalan pun belum ada lagi, dia kata. Masuk kat Ipoh, dia kata tak apalah. So dia pun, pakcik dengan makcik ini, dia sama-sama membantu saya beli tiket semua. Saya dapat satu tiket bas ke Alok Star pukul 4 petang. Tak ada pagi, tapi dia kata waktu begini awal, dia kata tak apa, saya tak nak pergi mana-mana, saya akan duduk di situ, saya kata. Tapi hati saya kata, saya pun nak balik ke rumah juga, nak tengok keluarga, kan. Tapi saya call, saya call family, dengar suara saya, telefon diletak. Sampai telefon, nombor telefon ditukar. Ditukar, kemudian saya kata tak apalah, memang dah di, di, ditentukan lah. Itu saya kena teruskan perjalanan, saya kata. So pakcik ini semua, dia beli tiket, everything. Dia bagi saya satu envelope. So saya baru saya letak benda, baju saya dekat kerusi itu, saya nak pusing, orang tu dah tak ada.
Kereta tak ada, makcik tak ada, pakcik tak ada. Aduh, saya kata cepatnya dia nak pergi, belum pun sempat saya nak ucap terima kasih. Betul-betul tak ada tau, tak nampak kerusi, kereta tu tak ada, orang tak ada. Ui, dah masa tu awal pagi, jadi medan stesen tu tak ada kereta. Kata tak apalah, saya kata nanti, satu hari nanti saya harap saya boleh balaskan dia. Tapi sampai hari ni saya tak tahu dia siapa. Saya buka envelope, dalam tu ada kewangan yang cukup untuk saya ke Alok, ke Langkawi. So dari situ saya pergi ke sampai ke Alok Star pun dah lewat. Turun daripada bas dah pukul 7. 7 petang. Saya turun, saya pergi ke taksi tu, ada satu pakcik, kata pakcik saya nak pergi ke jeti Kuala Muda, saya kata. Ini ferry dah berjalan dah, dia kata. Tak apa, tak apa, pakcik hantar saya pergi. Saya sampai ke sana, ferry tak berjalan lagi. Saya lewat 5 minit, ferry tak berjalan lagi. So dari situ saya teruslah pergi ke Langkawi. Di situ saya saya buat roti dengan kek saya sendiri di situ. Dari situ sampai saya bertemu dengan suami saya. Yang kebetulan pergi bercuti di sana. Di situ saya bertemu jodoh. Dari situ dia dapat tahu, dia membimbing, memberi sokongan dengan keluarga mak mertua. Mak mertua saya sempat dengan dia 3 bulan saja. Kakak ipar semua. Jadi sampai ke hari inilah, dah tahun ke-7 saya menikah dengan dia. Saya dan juga menjadi seorang muslimah. Dan setiap kali saya berjumpa orang tanya, saya nampak apa-apa yang saya boleh bantu, saya akan bantu. Jadi saya akan sharing agama macam mana, apa yang patut, apa yang tak patut. Saya cukup menarik sebenarnya Allah Subhanahu Taala mentakdirkan ni, menyusun perjalanan hidup Sister Farah kan. Sangat indah sebenarnya, walaupun di dalamnya sudah pasti terselit cabaran-cabaran, dugaan yang mengundang pastinya air mata kan. Apapun, insyaAllah di sebalik kesedihan, kesakitan itu, Allah juga mengurniakan kekuatan kan. Dan alhamdulillah selepas bergelar muslimah, selepas bersyadah tu, rasa diri tu lain kan sis. Rasa sangat berbeza. Keyakinannya amat berlainan saya. Dan kita mempunyai penuh dengan kasih sayang dalam hati. Tak sama dengan sebelum saya. Dan kita akan peka, kita mengutamakan Allah tu lebih daripada segalanya. Daripada kebendaan, kenamaan. Pada saya itu yang lebih penting. Saya, bila ada tawakal pada Allah Subhanahu Taala, perkara lain akan menjadi nombor dua kan. Saya. Dan insyaAllah kita dah sampai ke penghujung sebenarnya. Sebenarnya banyak lagi saya nak tanya. Saya rasa saya kena ada satu sesi lain lah kan, untuk perkongsian lanjut. Dan mungkin sebagai nasihat ataupun perkongsian lah untuk sahabat-sahabat pendengar kita yang Bengali baru saja nak berjinak-jinak nak memeluk agama Islam kan. Betul. Ataupun baru saja melafazkan syahadah, bagaimana mungkin nasihat-nasihat dari sis lah untuk terus istiqamah dan juga terus mendapat kekuatan untuk menjadi seorang Muslim dan juga Muslimah. Silakan. Apa pengalaman saya ya, cabaran tu memang dia tak akan henti, dia tak akan habis, okay? Tapi Allah tu Maha Esa, dia tak akan bagi kita jatuh ke jurang. Jangan kerana sedikit cabaran, walaupun kehilangan semua benda, kita hanya diri kita, jangan cepat lepas putus asa. Okay, kita tenangkan diri, tawakal dan fikir apa yang patut buat. Kalau rasanya diri tak boleh, carilah seseorang yang kita boleh berkongsi. Dan apa yang selalu saya buat, apa yang selalu saya buat ialah, bila saya doa, saya cuma minta satu saja. Allah Yang Maha Esa, kalau Allah rasa orang-orang sekeliling ini bukan orang yang boleh memberi panduan dan pandangan, hantarkan panglima kamu kepada saya, yang memberi petunjuk kepada saya supaya jalan itu yang patut dan tak patut. InsyaAllah dia akan hantar. Sampai kita tak tahu yang sebenarnya itu yang akan dihantar. Tapi jangan merasa kalau kawan baik kan, tiba-tiba dia boleh bergaduh, that means maksudnya orang itu bukan dihantar membantu. Bukannya kita selalu mengharap orang itu bantu, tapi kita minta. Selagi kita betul-betul minta, dia akan hantar orang-orang yang di sekeliling kita. Orang yang selalu saya minta pandangan ialah Profesor Yap. Dia memang idola saya. Saya akan tanya dia. So sama juga begitu dengan cara hidup. Dan
setiap apa yang kita buat selalu back to basic. That means kita selalu ingat Allah tu yang Maha Esa. Saya baik, itu dia nasihat sangat bermanfaat untuk sahabat-sahabat pendengar kita. Terima kasih banyak Sis Farah bersama kita pada hari ini, sudi luangkan masa berkongsi satu pengalaman yang sangat berharga pada saya. InsyaAllah sehingga kita bertemu dalam pertemuan yang lain. Mungkin sedikit sebelum kita berpisah, Sis, Sis ada terlibat dengan aktiviti dakwah dan program. Ya, dakwah saya juga merupakan tenaga pengajar untuk makanan autentik Cina Muslim yang halal, ya. Sebab kebanyakan Chinese yang dah convert Muslim ni, mereka nak makan balik makanan asal keluarga mereka, tapi banyak tak dapat yang asli ataupun yang halal, ya. So kami ada sekumpulan sister di sebab saya duduk di Kuantan, ya. So saya akan meluangkan masa dalam KL, ke Ipoh, ke Johor, berkongsi, ya, pengalaman saya dalam membuat kuih-kuih asli masakan Cina, ya. Untuk bersama-sama kita boleh mengembangkan makanan ini supaya setiap orang itu bila makan pun kita kena fikir halal ke tak halal juga, sesuai ke tak sesuai. Jadi kan untuk betul-betul merasai makanan halal ini, kami akan mengadakan Chinese New Year Authentic Chinese Muslim Food Mini Carnival pada 21 dengan 22 Januari, Sabtu dengan Ahad di Wangsa Maju Section 2, depan betul-betul opposite Masjid Usama, restoran Nur Azrin Nachong. Di situ kami akan mengadakan carnival, yang mana di situ akan setiap orang akan dapat info di mana boleh dapat makanan halal. Ya. Saya, kau suruh rumah saya tu, saya nanti nak pergi juga, Sis. Dijemputkan. Nak rasa juga masakan asli Cina, ya. Betul. Baik, terima kasih banyak bersama sekali lagi jauh dari Kuantan. Saya doakan selamat kembalilah, insyaAllah, ya. Semoga selamat sampai, insyaAllah. Dan sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih DJ Nick.